Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Jendela 98 ya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi loading yang lama di aplikasi Alec Motion lagi ya. Nah, karena di video sebelumnya masih ada saja yang belum berhasil ya, tapi hanya sedikit saja lah ya, kemungkinan hanya 20% mungkin dari 100%, dan 80%nya udah rata-rata udah berhasil semua ya. Nah, di sini kan loadingnya lama banget ya. Kenapa kok hal ini bisa terjadi ya? Ini dikarenakan aplikasi ini ngebug ya, dan juga aplikasi layanan Google Play itu ngebug ya. Lalu untuk cara mengatasinya seperti apa ya? Nah, di sini untuk cara mengatasinya itu sangatlah mudah ya. Kalian tinggal hapus aja ya data layanan Google Play-nya ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum berhasil ya di video saya sebelumnya itu, padahal kalian sudah menghapus untuk data layanan Google Play-nya ini ya, tapi masih juga belum berhasil. Nah, lalu untuk cara mengatasinya itu seperti apa ya, teman? Di sini mudah sekali ya. Nah, di sini kan belum bisa nih ya, belum bisa. Di sini aku akan coba hapus dulu ya. Tapi mohon maaf, di sini aku akan skip dulu aja karena rekamannya otomatis akan terhenti ya, teman, kalau aku hapus data untuk data layanan Google Play-nya ini. Oke, di sini aku udah hapus untuk datanya ini ya. Kalian bisa lihat tadi ya, pemindahan total ini 55 MB ya. Sekarang sudah menjadi 3,89 MB saja. Nah, sekarang kita kembali ya ke aplikasi Alec Motion-nya ini. Jika sudah kalian hapus untuk datanya, kalian kembali dulu. Lalu kalian coba masuk lagi ke aplikasi Alec Motion-nya ini. Nah, jika sudah masuk ya, teman-teman, di halaman utama ini, kalian jangan coba masuk dulu ya, teman. Nah, kalian bisa klik aja yang garis 3 di pojok kiri atas. Lalu kalian pilih tentang. Kalian pilih aja ikon titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kalian klik yang ini ya, mengevaluasi kembali performa codec video. Nah, sini kita tunggu dulu untuk loadingnya ya, sebentar ya. Jika sudah seperti ini ya, teman, kalian bisa kembali lagi. Lalu kan baru bisa coba untuk masuk ya atau login. Nah, di sini apakah kita akan berhasil? Kalian bisa lihat ya, ternyata masih belum bisa. Nah, di sini kita akan kembali dulu aja ya. Lalu kalian bisa matikan data seluler kalian. Jika sudah, kalian tinggal aktifkan lagi ya. Kemudian kalian pilih aja yang mode pesawat, kita hidupkan lagi atau kita aktifkan ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, jika sudah, kita matiin lagi untuk mode pesawatnya. Lalu kalian bisa kembali. Jika sudah, kalian bisa refresh dulu ya, atau kalian buang untuk aplikasi Alec Motion-nya tadi. Jika sudah, teman tinggal klik lagi untuk aplikasi Alec Motion-nya ini. Dan kita coba lagi untuk masuk atau login ya. Oke, di sini masih belum berhasil ya. Kalau punya kalian masih sama seperti ini, masih belum berhasil, kita kembali dulu. Lalu kalian bisa ke pengaturan lagi ya. Nah, di sini kalian bisa hapus lagi untuk data layanan Google Play-nya ini ya. Bisa kembali ya. Lalu kalian refresh semua. Nah, kalian bisa coba lagi untuk ke aplikasi Alec Motion-nya. Di sini udah normal ya, teman-teman. Jaringan juga kita pastikan sudah stabil. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk login ulang. Oke ya, teman-teman, sini sudah berhasil ya. Nah, seperti itulah untuk cara mengatasi loading yang lama tadi ya. Nah, semoga saja punya kalian bisa berhasil. Oke, mungkin untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga saja bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.